Baik, kami dari keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan, saya selaku Ketua DPRD Kota Medan, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat menyambut Tahun Baru Imlek. Semoga Tahun Baru Imlek ini akan membawa suasana penuh kebahagiaan, ya, suasana penuh kekeluargaan, suasana yang akan membawa bangsa negara ini kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih sejahtera dan lebih makmur dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus tetap semangat, ya, sebagai bangsa yang baik, tentu kita harus selalu mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa.